viral aksi bocah sholat di tribun penonton saat saksikan Madura United, disebut jadi berkah. Madura United ketiban berkah. Berkat bocah sholat di tribun penonton saat Madura United melawan Persik di Stadion Gelora Ratu Pamelengan. Dalam laga tersebut, Madura United berhasil menaklukkan Persik dengan skor 1-0 dan kokoh di puncak klasemen Liga 1. Saat itu, di sela pertandingan, bocah sholat di tribun penonton tertangkap kamera. Bak ketiban berkah atas bocah sholat itu, Madura United kini jadi klub yang diperhitungkan dalam Liga 1. Julukan Madura United alias Laskar Sapeh kerap kokoh di puncak klasemen Liga 1 dengan menaklukkan Persik 1-0. Kini pihak Madura United akan memberikan hadiah 2 tiket VIP kepada bocah tersebut. Bocah tersebut mendadak viral dan mendapat pujian dari publik. Hai pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.